Ini dia, abang-abang hero kita, tuan-tuan dan puan. Kita beri tepukan. Kita ada Korporal Udara Muhammad Badrul Hisham. Oh, khabar bang, selamat datang. Korporal Udara Nur Zaid. Zaid. Abang Zaid kita. Korporal Udara Muhammad Nur Zaidi. Ya, saya. Abang, dengan juga pegawai Warren Udara 2, Muhammad Fairul. Alamak. Dia orang ni kan tengah viral sekarang ni. Viral bang. Macam mana? Dia orang tengah viral, dia orang nyanyi lagu Negaraku yang Ultimate, Jofizo semua nyanyi. Yeah. Dekat mana bang masa tu? Putrajaya. Kat Putrajaya. So memang gempak lah kejadian tu kan. Gempak. Jadi? Joe ada call, dia kata dia nak sign abang-abang semua. Nyanyi lagu Sampai Jadi. Jadi askar. Okey. Tim Meletup nak tanya, ada tak perbezaan selepas dan sebelum viralnya video tu? Ada tak orang cam, ada orang macam approach you guys? Ada. Apa yang orang cakap? Apa pengalaman? Cerita sikit pengalaman. Pengalaman dia... Kau cerita lah. Dia macam... Kita macam tak pernah rasa kan benda tu. Macam kita pun tak expect benda kita tu pun jadi tak viral. Tiba-tiba orang tegur, abang yang viral. Macam tu. Macam tu dia boleh cam Boleh cam. Bila tak pakai pakaian ini. Yes. Walaupun tak pakai pakaian. Maksudnya dia dah star kau. Maknanya minggu depan abang ganti saya lah. dia orang sampai boleh cam sampai macam tu Tapi masa buat show tu memang tak sangka yang... Memang tak sangka. Sebab benda ni kita orang daripada tahun lepas pun kita dah buat dah. Berapa lama? Lagu ni kan... Lagu Negaraku ni kan untuk yang negara apa merdeka tahun lepas ya. Betul. Kita dah berapa lama practice? Sebulan. Sebulan juga Sebab kita all band. Kita banyak daripada band. Choreograph semua, pergerakan all that. Tapi satu benda lah yang saya rasa yang pada saya nampak positif dekat sini. Saya rasa yang muda-muda, yang adik-adik dia boleh nampak badan beruniform ni cool sekarang ni. Cool. Disebabkan maksudnya, persembahan abang-abang ni. Walaupun ada serius dia. Betul. Tapi ada fun ada side. Ada fun side of you guys. Tapi yang penting, korang tahu tak, yang Nabil sebenarnya dia tak hafal lagu Negaraku. Astaghfirullahaladzim. Yang lagu, yang rap ni lah. Ke yang Negaraku betul? Betul. Eh kau ni. Karang. Yang tajam ni kat dahi kang. Macam tu. Abang Mama Fairul, konduktor. Ya, konduktor. Kerja macam Datuk Ramli MS tu. Okey, saya nak tahu macam mana aksi abang masa abang Badrul nyanyi rap, masa abang conduct tu. Saya layanlah. Ha? Layanlah. Layan ikut dia punya rentak dia lah. Laju ah. Bos semangat dia nak main. Boleh layan macam tu. Apa nama pancaragam tu yang abang conduct tu? Yang untuk 31 Ogos ni pancaragam gabungan. Pancaragam gabungan. Daripada agensi macam dan jabatan lah. Yang hari tu yang masa perform? Pancaragam TUDM. Gabungan. Satu Malaysia. Penyanyi je. Jadi untuk malam ni live, dia meletak, aku nak request engkau buat sekali, konduktor. Kat depan. Nak tengok kau layan macam mana. Tu abang-abang tu. Dia campak keyboard tu kat aku sekarang. Okey. Tak ni, abang Badrul ni. Abang Badrul yang rap. Sama saya dengan dia dua-dua. Dua-dua rap. Nervous tadi rasa muka macam... Tengah hafal lu. Takut lupa lirik. Ni pertama kali ke show live? Tak ada. Orang dah panggil selepas viral. Selepas viral tu dah ada orang buat. Tak ada. Okey, nak tahu selain daripada rap lagu Negaraku ni, yang rap ni, lagu rap lain yang abang minat? Sonawan. Nyaju. Belanja sikit bang. Jangan cakap belanja sikit. Nyanyi sikit bang. Sikit-sikit, cepat. Rap dia. Kita ada satu minit lagi. Boleh bang, boleh. InsyaAllah. Kita cuba. Belanja. Daripada tadi. Belanja lah. Aku rasa abang ni pangkat besar daripada dia. Saya rasa banyak awak. Banyak awak je yang nyanyi. Ikut cakap saya. Baik saja. Belanja. 1, 2. Beladin lagi. Tak payah apa kita nyanyi. Dia boleh. Okey, abang Madol, okay, come on. Dia boleh. Sejak dua menjain, makin kerap ku diganggu visi. Bila celik juga bila mimpi, aku nampak kau. Tapi bukan aku yang di sisi. Dia membelaimu dengan izin dan permisi. Sentuhan katanya semua kau iakan. Sentuhan jari kau diamkan dan berbiarkan. Sudah, baik.